Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 251 Oh, Li Weiyan mendengus panjang, lalu melirik Song Siking dan berkata, tidak heran aku merasa sedikit akrab, aku melihat fotomu di rapat internal sebelumnya, namamu Song Siking, kan? Ya, Presiden Li. Song Siking mengangguk. Saya tidak menyangka Anda mengenal Presiden Lin. Luar biasa, luar biasa, kata Li Wei'an sambil tersenyum. Dia adalah sahabat istriku, Stephen Lin menjelaskan. "Oh, itu lebih dekat dari teman biasa. Tidak heran kamu datang ke perusahaan kami untuknya," kata Li Wei'an. Alasan utamanya adalah untuk datang dan berteman dengan Tuan Li. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, "Ya." Aku tahu tentang Xiao Song. Kami membicarakannya pada pertemuan internal perusahaan kami, Tuan Lin. Sejujurnya, persaingan di pasar siaran langsung terlalu ketat baru-baru ini. Perusahaan kami serta pesaing kami, kami mencoba yang terbaik untuk merampok streamer dari platform pihak lain setiap saat. Pada saat yang sama, kami juga telah melakukan upaya besar untuk mencegah pihak lain membobol streamer kami. Adapun masalah Xiao Song, Kebetulan dia baru saja tertangkap kami mengaturnya sebagai model. Xiao Song memiliki sekitar 2 juta penggemar dan sudah menjadi pembawa berita yang sangat berharga. Akibatnya, dia membatalkan akunnya tanpa menyapa dan tidak pergi ke siaran langsung. Ini bukan hanya untuk Serikat Pekerjanya, ini juga membawa kerugian besar dan pengaruh yang sangat buruk bagi perusahaan kami. Untuk mencegah situasi seperti itu terjadi di masa depan, perusahaan memutuskan untuk menangani masalah ini dengan serius. Saya benar-benar tidak pandai membantumu, Li Wei'an berkata dengan ekspresi malu. Sejauh yang saya tahu, badan utama yang bertanggung jawab atas Song Seeking seharusnya adalah Crown Entertainment, kan? Stephen Lin bertanya. Itu benar. Tetapi Crown Entertainment menandatangani kontrak kerja sama dengan kami, dan kontrak tersebut secara khusus mencantumkan persyaratan yang relevan dari beberapa jangkar penting, termasuk Xiao Song, sehingga Xiao Song melanggar kontrak Crown Entertainment, menyebabkan Crown Entertainment Entertainment melanggar kontrak kami. Kami akan menahannya. Crown Entertainment bertanggung jawab, dan bersama-sama dengan Xiao Song harus bertanggung jawab. Sejujurnya, kompensasi 100 juta yuan sudah terlalu sedikit. Jika kita benar-benar mengevaluasi sesuai dengan persyaratan yang relevan, kompensasi mulai dengan setidaknya 300 juta emas. Li Weian berkata, Itu tidak realistis, Tuan Li. Stephen Lin memandang Li Weian dan berkata, kamu meminta seorang gadis berusia awal 20-an untuk membayarmu 300 juta yuan, tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak realistis. Yang mengatakan, "Tapi dia legal," kata Li Weian sambil merentangkan tangannya. Sah, tapi tidak masuk akal. Tuan Li, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Song Siking sekarang dicurigai melanggar kontrak dan persyaratannya ada di sana. Tidak peduli apa, dia tidak bisa lepas dari kompensasi, tetapi harus ada gelar. Kompensasi, mengatakan dia akan membayar Anda jika itu menyebabkan kerugian, saya tidak percaya. Jangkar dengan 2 juta penggemar dapat menyebabkan Anda kerugian 100 juta. Mari kita bicara tentang masalah ini, jangan sembunyikan, Anda beri saya wajah dan Song Si King Neng saya menerimanya, dan saya memiliki kemampuan untuk membayar sejumlah uang, bagi saya, saya berhutang budi kepada Tuan Li, kata Stephen Lin. Tuan Lin, menurut Anda berapa yang pantas untuk kebaikan Anda? Li Weian bertanya dengan setengah tersenyum. Menurutmu berapa yang pantas? Stephen Lin bertanya. Saya seorang pengusaha dan yang berharga di sini adalah uang sungguhan. Saya tahu Tuan Lin, Anda adalah orang yang mulia, tetapi hampir tidak ada kemungkinan kerja sama antara kedua perusahaan kami saya benar-benar tidak punya cara untuk mengevaluasi kebaikan Anda. Namun, Tuan Lin, Anda juga seorang tokoh terkemuka di Straight City. Anda datang ke perusahaan kami secara khusus, dan saya tidak bisa memberi Anda wajah sama sekali. Baiklah, saya akan memanggil bos Crown Entertainment di beberapa saat untuk mendapatkan kontrak dari Crown Entertainment kepada kami. Jin Lee mengurangi 10 juta yuan. Alasan mengapa Crown Entertainment meminta Xiao Song untuk membayar 100 juta yuan sebagian karena kerusakan likuidasi yang ingin diberikan Crown Entertainment kepada kami. Sisi saya berkurang 10 juta yuan, dan pihaknya secara alami mengurangi kompensasi. 10 juta? Kata Li Wei'an. 10 juta? Stephen Lin tersenyum main-main. Pada saat ini, dia pada dasarnya tahu apa yang dipikirkan Li Wei'an, jadi dia menyingkirkan semua rasa hormat yang munafik dan mengungkapkan warna aslinya. Tuan Li benar-benar cukup untuk memberi saya wajah. Saya datang ke sini khusus dari kota Selat untuk menghemat 10 juta yuan untuk Xiao Song. Wajah saya, Stephen Lin, memang cukup besar. Kata Stephen Lin. Perlakukan saja aku sebagai temanmu. Li Weian berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Li. Tuan Li, saya tahu Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi dan pergi. Stephen Lin bangkit dan berkata. Kenapa kamu tidak membuat teh? Tidak apa-apa untuk makan malam bersama di malam hari. Kata Li Weian sambil duduk di sofa. Terima kasih atas antusiasme Tuan Li. Tetapi waktunya ketat. Masih ada hal-hal di perusahaan dan saya tidak bisa tinggal di kota Tianlu terlalu lama, jadi saya hanya bisa pergi dulu," kata Stephen Lin, berbalik dan pergi. Song Siking dan Gu Feiyan mengikuti di belakang Stephen Lin. Melihat ketiganya pergi, Li Weian mencibir, lalu mengambil ponselnya dan menelepon. "Sepupu, aku baru saja membalaskan dendammu." Li Weiyan mengambil ponselnya dan dengan bangga menceritakan apa yang terjadi barusan. Hahaha, terima kasih sepupu, kata ujung telepon yang lain. Di sisi lain, Stephen Lin berjalan keluar dari gedung markas dengan nada gemetar tanpa ekspresi. Song Siking dan Gu Feiyan tidak banyak bicara. Li Weiyan mengatakan bahwa itu untuk menyelamatkan wajah Stephen Lin dan menghemat 10 juta yuan, tetapi untuk Stephen Lin yang bernilai puluhan miliar dolar menghemat 10 juta yuan sama seperti ketika Anda pergi makan malam dan membayar tagihan 1018 yuan 3 sen, toko akan memberi Anda sama dengan 3 sen. Di mana pengurangan ini, ini hanya tamparan di wajah. "Ayo pergi, kembali," kata Stephen Lin. "Maaf, aku tahu nasibku, aku tidak menyangka hal-hal menjadi seperti ini," kata Song Siking meminta maaf. "Saya pikir itu bagus." Stephen Lin berkata sambil tersenyum, "Jika dia benar-benar memberi saya wajah besar dan mengurangi Anda lebih dari 90%, maka saya benar-benar berhutang budi padanya." Tanya Gu Feiyan. "Tidak, semuanya sudah jelas." Li Wei'an ingin tidur dengan Song Siking dan meminta orang-orang dari Crown Entertainment Union untuk melobi Song Siking, tetapi Song Siking menolak. Li Wei'an menjadi marah dan menekan Crown Entertainment untuk meminta kompensasi besar kepada Song Siking. Jin, jika Li Weian tidak melepaskan masalah ini, Crown Entertainment tidak akan bisa melepaskannya, jadi tidak ada gunanya pergi ke Crown Entertainment, 100 juta menjadi 90 juta. Stephen Lin berkata, Kalau begitu aku akan kembali dan mempersiapkan gugatan, kata Gu Feian. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika kamu kembali, beri mereka 100 juta yuan. Ini adalah uang yang harus saya bayar. Anda tidak perlu membantu saya. Song Sikin berkata dengan cepat. Jangan khawatir, 100 juta ini, saya akan membiarkan mereka memuntahkan pokok dan bunga. Apakah Anda benar-benar berpikir saya punya banyak uang? Ambil saja 100 juta untuk membantu Anda melunasi hutang. Bisakah Anda membayar uang itu? Stephen Lin tertawa bertanya. Aku tidak bisa. Jika kamu menjualku, kamu tidak akan bisa menjualnya seharga 100 juta, kata Song Seeking. Si itu dia, temukan cara untuk mengacaukan mereka. Jika itu membuat mereka tidak nyaman, mereka secara alami akan mengeluarkan uangnya, kata Stephen Lin. Aku punya ide bagus, kata Song Seeking. Si Ceritakan padaku. Aku pura-pura setuju dengan mereka dan kemudian kamu mengatur seseorang untuk membuat rekaman video dan akhirnya mengancam mereka dengan rekaman video. Kata Song Siking. Apakah Anda pikir ini sedang syuting serial TV? Ini masih merekam video. Ketika saatnya tiba, orang akan menuntut Anda untuk pemerasan, maka Anda akan selesai, memeras 100 juta yuan sudah cukup untuk memasukkan Anda ke penjara dan Apakah kamu bodoh ketika memikirkan Li Wei'an? Kamu tidak setuju denganku sebelumnya, tetapi sekarang kamu tiba-tiba setuju. Bahkan jika kamu memberi Li Wei'an sepuluh keberanian, dia tidak akan berani tidur denganmu. Lin kata Stephen. R. Song Siking sedikit malu. Dia pikir dia punya ide bagus, tapi dia tidak menyangka bahwa nilai yang ditolak Stephen Lin tidak memiliki nilai sama sekali. Bahkan jika kamu melakukannya pada akhirnya. Hanya saja orang tidak menginginkan kompensasimu. Apakah menurutmu itu cukup? Stephen Lin bertanya. Kalau tidak. Song Siking bertanya dengan curiga, bukankah tujuan perjalanan mereka hanya untuk mengurangi atau membebaskan kompensasi? Presiden Lin kehilangan muka, apakah dia tidak berharga? Gu Feiyan berkata ke samping. Kamu satu-satunya yang pintar, Stephen Lin menatap kosong pada Gu Feiyan dan berkata dengan marah. Ah. Song Siking tiba-tiba menyadari setelah mendengar kata-kata Gu Feiyan dan kemudian berkata dengan malu, "Aku tidak memikirkan ini untuk sementara waktu, ketahuilah nasibku, jangan marah." Masalah ini bukan lagi urusan 100 juta Anda, tapi ini sudah tentang wajah Tuan Lin. Jika masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, wajah Tuan Lin akan hilang. Melihat ke belakang, beritahu orang-orang bahwa Tuan Lin membuat perjalanan khusus ke kota Tianlu untuk menemukan seseorang untuk bersyafaat. 10 juta, maka orang akan berpikir bahwa wajah Presiden Lin sama sekali tidak berharga, hanya bernilai 10 juta. Gu Feiyan berkata tanpa ragu tentang nasib Stephen Lin. Stephen Lin tidak banyak bicara dan melangkah maju. Mengapa aku merasa Stephen sedikit membencimu? Song Siking bertanya dengan curiga. Apakah itu sedikit? Dia cukup membenciku, tapi aku tidak memprovokasi dia. Dia tidak ada hubungannya denganku. Perasaan membenci seseorang tetapi tidak ada hubungannya dengan dia sangat tidak nyaman, kata Gu Feiyan dengan sebuah senyuman. Lalu mengapa kamu membuatnya merasa tidak nyaman? Song Siking bertanya. Song Siking, yang mengaku mahir dalam hubungan antara pria dan wanita, merasa bahwa dia seperti teman kecil saat ini dan dia tidak mengerti apa-apa. Mungkin itu karena semacam balas dendam setelah tidak mendapatkannya, kata Gu Feiyan. Oh. Song Sikin mengangguk, berpikir itu masuk akal, tetapi dia tidak berpikir itu masuk akal. Gu Feiyan tersenyum. Sebenarnya, dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Alasan mengapa dia membuat Stephen Lin tidak nyaman adalah karena itu akan meningkatkan kehadirannya di hati Stephen Lin. Dia tidak bisa meninggalkan bekas di sisi cerah hati Stephen Lin. Sisi gelap dari jejak yang tertinggal di hati Stephen Lin, semakin tidak nyaman, semakin dalam jejaknya. Ini seperti beberapa anak laki-laki kecil menyukai perempuan dan selalu suka mempermainkannya. Gu Feiyan menyukai pepatah bahwa seorang penulis berkata, jika Anda tidak dapat membuat orang seperti Anda, maka cobalah yang terbaik untuk membuatnya membenci Anda. Gu Feiyan tidak bisa melakukan apa yang dikatakan penulis, dia selalu mencintai Stephen Lin, jadi dia tidak ingin Stephen Lin benar-benar membencinya, tetapi dia juga berharap Stephen Lin akan mendapatkan tempatnya di hatinya, jadi dia selalu berkeliaran di hati Stephen Lin mengetahui batas-batas daya tahan, terus menguji, Bab 252. Ketiganya menginjakan kaki di kereta berkecepatan tinggi untuk perjalanan pulang. Karena mobil Stephen Lin adalah dua tempat duduk, mereka bertiga tidak bisa duduk di dalamnya, jadi Stephen Lin memberikan mobil itu kepada bawahannya dan meminta mereka untuk mengatur agar mobil itu diangkut kembali ke kota Haisia. Song Siking duduk berjajar dengan Stephen Lin, dan Gu Feiyan duduk sendirian di belakang mereka berdua. Hei, Song Siking terus menghela nafas di sepanjang jalan. Untuk apa kamu menghela nafas? Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku sedang memikirkan denda, itu terlalu banyak, kata Song Siking. Jangan khawatir, kamu bisa mendapatkannya kembali, kata Stephen Lin. Itulah yang mereka katakan. Tapi jelas mereka bertindak terlalu jauh. Jika saya tidak dapat mencapai tujuan saya, saya akan dihukum mati. Bagaimana orang ini bisa begitu penuh kebencian? Kata Song Siking dengan marah, "Pertama-tama, kamu telah memberi orang lain pegangan. Jangan salahkan orang lain karena membunuhmu. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama," kata Stephen Lin. Tapi dia tidak masuk akal. Kata Song Siking, "Ada terlalu banyak hal yang tidak masuk akal, tetapi legal di dunia ini." Stephen Lin tersenyum dan berkata. Saya telah mendengar hal seperti itu di sebuah kota kecil dengan pendapatan per kapita 3 atau 4.000 per bulan pada tanggal 7 atau 3 bulan. Baris ke-8. Seorang wanita non-lokal melahirkan seorang anak. Karena kendala bahasa, sulit untuk mencari pekerjaan, jadi dia membuat beberapa kue di rumah dan menjualnya di WeChat untuk melengkapi keluarganya. Namun, dia dilaporkan dengan jahat oleh tetangga. Pengawas pasar datang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa jika Anda tidak memiliki izin sanitasi, Anda hanya dapat membayar denda, menurut Anda berapa dendanya? Berapa? Tanya Song Si King. 50 ribu. Kata Stephen Lin. 50 ribu? Itu sebanyak itu? Bukankah hanya menjual kue di WeChat? Berapa banyak orang yang menjual makanan mereka sendiri di WeChat hari ini? Ada juga pedagang kecil di jalan. Berapa banyak yang bisa memiliki izin kebersihan? Terlalu banyak, benar, kata Song Siking dengan cemberut. Sesuai ketentuan pasal 122 Undang-Undang Pangan, barang siapa melakukan usaha pangan tanpa memperoleh izin produksi dan usaha pangan dipidana denda antara 50.000 sampai 100.000 dan produksi dan pengoperasian pangan dan bahan tambahan pangan secara tidak sah dengan nilai lebih dari 10.000 akan dikenakan. Ya, denda 10 hingga 20 kali nilai barang akan dikenakan, kata Gufeyan di barisan belakang. Itu benar. Stephen Lin berkata, itulah yang ditetapkan undang-undang. Untuk keluarga dengan pendapatan tahunan hanya 50 ribu yuan, menurut Anda apa denda 50 ribu yuan akan membawa mereka? Ya, hanya karena satu laporan, keluarga ini bangkrut. Menurutmu seberapa buruk orang ini? Kata Stephen Lin. Mengapa melaporkannya? Apakah ada suara atau sesuatu? Song Sikin bertanya dengan bingung. Tidak ada, saya hanya ingin melaporkan Anda. Anda membuka gengsi Anda dan menemukan orang-orang yang menjual barang-barang secara gengsi, terutama mereka yang menjual makanan. Setelah Anda melaporkannya, Anda akan didenda 50 ribu yuan. Anda mengatakan tidak punya rencana apa, itu hanya ingin melaporkan, ingin membuat orang bangkrut, itu saja, hati orang sering jauh lebih buruk daripada yang Anda pikirkan, dan orang jahat adalah yang terbaik dalam menggunakan hukum. Beberapa hal yang Anda lakukan mungkin dilakukan oleh yang lain, tetapi jika orang tidak melaporkannya, jika Anda dilaporkan, maka Anda harus membayar harganya. Di Kerajaan Naga, jika Anda membuat kesalahan, Anda akan dihukum dan dipukuli. Anda tidak perlu khawatir tentang ini karena orang dapat menggunakan hukum untuk berurusan dengan Anda. Anda sama Anda juga dapat menggunakan hukum untuk berurusan dengan orang lain, kata Stephen Lin. Di mana kamu mendengar tentang cerita ini? Song Siking bertanya. Orang yang didenda dalam cerita itu adalah Ibu Wang Hai, kata Stephen Lin. Ah? Song Siking tercengang. Dia tahu Wang Hai, dia adalah seorang manajer di bawah Stephen Lin. Cerita itu terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Denda 50 ribu yuan menyebabkan keluarga Wang Hai bangkrut. Ayahnya bertengkar dengan ibunya untuk waktu yang lama karena masalah ini, hubungannya putus, dan dia akhirnya bercerai. Ibunya juga pingsan dan bunuh diri, kata Stephen Lin Ringan. Ada yang seperti ini. Ini hanya 50 ribu yuan, bukan? kata Song Siking. Bagi banyak keluarga, 50 ribu yuan mungkin merupakan tabungan seumur hidup, kata Stephen Lin. Hukumnya mengerikan, kata Song Siking. Hukum tidak menakutkan, yang menakutkan adalah orang-orang yang menggunakan hukum, kata Stephen Lin. Bagaimana nanti? Song Siking bertanya. Kemudian, Wang Hai dikirim ke kakek neneknya. Setelah dia dewasa, kakek neneknya memberitahunya tentang hal itu. Kemudian, Wang Hai diterima di universitas yang bagus dan akhirnya menjadi bawahan saya, kata Stephen Lin. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan tetangga yang melaporkan keluarganya, tanya Song Siking. Hiduplah dengan baik, putra pria itu baru saja melahirkan cucu keduanya tahun lalu. Keluarga itu bahagia dan bahagia. Stephen Lin tersenyum. Seharusnya tidak seperti ini. Song Siking mengerutkan kening. Kamu pikir ini novel atau serial TV? Orang jahat harus memiliki akhir yang buruk? Ayolah, ini adalah tampilan dunia yang paling realistis. Orang jahat tidak harus mati dengan baik, dan mereka tidak, tidak harus menjalani kehidupan yang damai. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tapi orang itu adalah biang keladi di balik kehancuran keluarga Wang Hai. Jika keluargaku seperti ini, aku pasti tidak akan memaafkan mereka, kata Song Si King bersemangat. Itu hanya laporan, dan laporan itu masih fakta, tidak ada yang ilegal, tidak ada pelanggaran, bagaimana Anda bisa menyusahkan orang lain? Mungkinkah Anda puas dengan lari ke rumah mereka dan membunuh seseorang? Pembunuh kejam label, apalagi yang bisa kamu dapatkan? Stephen Lin bertanya. Hei! Song Seeking menghela nafas, berpikir bahwa orang-orang yang menggunakan hukum untuk berurusan dengan orang ini benar-benar penuh kebencian, tetapi, seperti yang dikatakan Stephen Lin, jika orang tidak melanggar hukum, mereka tidak melanggar aturan, apa yang bisa dilakukan? Anda lakukan dengan mereka? Kompensasi yang harus dibayarkan masih harus dibayar, dan apakah itu dapat dikembalikan pada akhirnya tergantung pada kemampuan Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan menutup matanya, tetapi tidak berbicara. Tak lama kemudian, kereta berkecepatan tinggi tiba di stasiun. Ketiganya turun dari rel berkecepatan tinggi bersama-sama dan berjalan keluar dari stasiun kereta berkecepatan tinggi. Aku tidak akan bersamamu lagi. Akan ada wawancara pada jam 4 sore, kata Song Siking. Oke, saya akan memberitahu Anda ketika saya memiliki berita di sini. Jangan terlalu stres, tunggu saja dengan sabar. Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini, kata Stephen Lin. Terima kasih. Song Siking membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Stephen Lin, dan kemudian berkata, "Saya sangat menyesal atas masalah yang disebabkan masalah ini kepada Anda. Jika memungkinkan, saya bersedia membayar Anda dengan cara apapun." Keluar dari sini, saya masih sedikit tidak nyaman dengan formalitas ini, kata Stephen Lin dengan lambayan tangannya. "Ya," yeah. Song Siking mengangguk dan berbalik untuk pergi, kembali ke firma hukum. Stephen Lin menatap Gu Feiyan. Saya akan pergi ke perusahaan Anda untuk memproses beberapa dokumen hukum, kata Gu Feiyan. Benarkah? Stephen Lin bertanya. Apakah tidak sulit? Kamu pikir aku sengaja mengikutimu? Tanya Gu Feiyan. Oke, okay, ikut aku, kata Stephen Lin. Berjalan menuju tempat parkir. Ngomong-ngomong, apakah ceritanya barusan benar-benar hilang? Aku selalu berpikir seharusnya tidak sesederhana itu," kata Gu Feiyan. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin mendengar yang berikut ini?" "Ya," Gu Feiyan mengangguk. "Kalau begitu kamu berjanji padaku satu hal," kata Stephen Lin. Gu Feiyan tersenyum dan bersandar di depan Stephen Lin dan berkata, "Katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan, tidak perlu bertukar cerita," ayah. Aku ingin kamu memeriksa apakah ada sesuatu yang ilegal tentang catatan gemetar itu. Stephen Lin berkata, Di mana pelanggarannya? Tentu saja ada, kata Gu Feiyan. Apakah kamu menemukannya? Stephen Lin bertanya dengan heran. Apakah kamu tahu mengapa platform Douyue di bawah Trembling Note adalah platform siaran langsung terbesar di Tiongkok? Tanya Gu Feiyan. Mengapa? Karena mereka sedang bermain-main," kata Gu Feiyan. "Berjudi? Tidak mungkin, kecuali mereka gila," Stephen Lin berkata dengan terkejut. "Bukan hanya Douyue, pada kenyataannya, semua platform siaran langsung utama melakukannya, tetapi mereka telah memakai cangkang legal," kata Gu Feiyan. "Jangan membicarakannya, tunggu sampai kamu masuk ke mobil," kata Stephen Lin. "Oke." Okay. Keduanya masuk ke dalam Rolls-Royce hitam bersama-sama dan kemudian mobil membawa mereka ke arah perusahaan. Bisa dikatakan sekarang, kata Stephen Lin. Banyak platform siaran langsung domestik sekarang memainkan undian hadiah. Singkatnya, pembawa acara mengeluarkan hadiah. Selama penonton mengisi ulang dan mengirim hadiah yang sesuai, mereka bisa mendapatkan kualifikasi untuk menarik hadiah. Semakin banyak hadiah yang mereka kirim, semakin banyak Semakin tinggi kemungkinan Anda memenangkan lotre dan hadiahnya umumnya uang tunai. Tentu saja, platform utama menetapkan bahwa jangkar tidak dapat langsung menandai uang tunai, tetapi menandai mata uang virtual untuk menghindari risiko, tetapi dalam akhirnya hadiah yang dimenangkan oleh penonton tetap uang tunai. Kata Song Siking: Bukankah ini model pembelian cloud satu yuan? Kata Stephen Lin. Ya, ini adalah model pembelian cloud 1 yuan, tetapi model ini lebih menakutkan daripada pembelian cloud 1 yuan. Premi umum pembelian cloud 1 yuan adalah 20 hingga 30 persen. Misalnya, hadiahnya adalah Apple Ponsel senilai 5.000 yuan, dan mereka akan dibagi menjadi 6.000 yuan. 1 yuan untuk crowdfunding, dan keuntungan akhir yang mereka dapatkan adalah sekitar 1.000 yuan. Undian lotre ini luar biasa, karena lalu lintas platform sangat besar, 3.000 semua orang terus meningkat jumlah hadiah yang mereka berikan untuk memenangkan peluang lebih besar. Pembelian Cloud 1 Yuan adalah lotre ketika 6.000 eksembar penuh. Tidak ada yang namanya platform siaran langsung. Kata Song Siking, apakah ini ilegal? Bukankah pembelian awan 1 Yuan populer sebelumnya? Tanya Stephen Lin. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak ilegal. Urusan hukum platform utama pasti akan menghindari semua risiko hukum dengan sempurna. Jika tidak, siapapun dapat mengganggu mereka. Namun, bahkan jika itu tidak ilegal, ini juga bisa menjadi terobosan. Pembelian satu Yuan Cloud juga tidak ilegal sebelumnya, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat melakukan semuanya. Tahukah Anda mengapa? Song Siking bertanya, "Kenapa?" Stephen Lin bertanya, "Karena dampak sosialnya terlalu buruk, berapa banyak orang yang bangkrut bermain game ini? Dan untuk alasan yang sama, kita hanya perlu mengetahui beberapa orang yang bangkrut dengan bermain lotre di platform Dole. Biarkan mereka membuat masalah dan menempatkan masalah ini fermentasi untuk perusahaan yang terdaftar. Berita negatif seperti itu sudah cukup untuk membuat harga saham mereka anjlok." Selain itu, pendapatan yang dibawa oleh model lotre menyumbang 30 dari pendapatan tahunan platform Doule. Jika model ini macet, bahwa kerugian Doule benar-benar besar. Gu Feiyan berkata sambil tersenyum. Bab 253 Ini semua pekerjaan rumah yang kamu lakukan sebelumnya untuk masalah ini? Stephen Lin bertanya. Tentu saja. Gu Feiyan berkata sambil tersenyum, saya harus siap menghadapi masalah yang mungkin terjadi. Jika Anda dapat bernegosiasi, maka itu yang terbaik. Jika Anda tidak dapat bernegosiasi, maka Anda harus melawan pihak lain, jadi saya mempersiapkan terlebih dahulu. Saya memiliki beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai terobosan. Bagus sekali. Stephen Lin menunjukkan senyum puas dan berkata, "Dooley berpikir bahwa dia dapat menghasilkan banyak uang tanpa melanggar hukum." Mari kita lihat, di dunia sekarang ini di dunia, tidak melanggar hukum bukanlah jimat, taat hukum dan tetap tidak bisa menghasilkan uang sungguh menyebalkan, hahaha. <tuk itu> Sebenarnya tidak taat hukum, tapi hanya sekelompok orang yang mengambil keuntungan dari hukum, dan hukum tidak memiliki cara. Hukum mereka, tetapi kami dan masyarakat dapat menghukum mereka. Kata Gufeyan dengan bangga. Saya berencana untuk melakukan ini. Pertama, saya akan menemukan beberapa orang yang bermain lotre dan bangkrut, dan kemudian langsung pergi ke perusahaan mereka untuk memblokir pintu. Saya akan mengatur wartawan untuk menindaklanjuti seluruh proses. Selain itu, saya akan temukan seseorang untuk melapor ke departemen terkait, meskipun mengenakan cangkang lotre, esensinya masih berjudi, selama tidak ada orang bodoh yang bisa melihatnya, pelaporan mungkin tidak berguna, tetapi pasti bisa menjijikkan, kata Stephen Lin. Yang paling sulit dari masalah ini adalah mempromosikan opini publik. Opini publik tidak dapat dipromosikan dan tidak ada cara untuk menarik perhatian semua orang. Pada akhirnya, orang-orang yang Anda temukan mungkin digigit dan dikatakan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, masalah ini harus segera membuat opini publik, kata Gu Feiyan. Saya akan mengatur seseorang untuk melakukan ini. Saya harap Anda dapat melaporkan laporan tersebut. Anda adalah seorang mahasiswa hukum, sehingga Anda dapat mengutip beberapa ketentuan hukum untuk dilaporkan, kata Stephen Lin. Ya, yeah. Gu Feiyan mengangguk. Aku tidak menyangka kamu benar-benar brengsek. Stephen Lin memandang Gu Feiyan dan berkata, "Saya belajar hukum tidak hanya untuk dapat menggunakan hukum, tetapi juga untuk berurusan dengan mereka yang menggunakan hukum." Lawan saya adalah departemen hukum dari perusahaan besar dan semua jenis pengacara. Ketika orang lain menentang hukum, saya akan saya hanya bisa membuka terobosan dari sudut pandang rasional. Ini adalah apa yang saya pelajari selama bertahun-tahun belajar hukum. Kata Guveian. Memiliki pemahaman. Kata Stephen Lin setuju. Oke, okay, sekarang giliranmu untuk menceritakan kisahmu, kata Guveian. Sebenarnya tidak banyak tentang itu. Tetangga keluarga Wang Hai memiliki seorang cucu. Dia cerdas dan bijaksana sejak dia masih kecil. Keluarganya menghabiskan banyak uang untuk membiarkannya belajar di luar negeri. Dia baru saja kembali tahun ini, kata Stephen Lin. Lalu apa? Tanya Gu Feiyan. Cucu ini membungkuk ketika dia berada di luar negeri, dan sekarang dia tidak berani mengaku kepada keluarganya kata Stephen Lin. Membungkuk. Gu Feiyan menatap Stephen Lin dengan heran. "Ya, Wang Hai menghabiskan banyak uang untuk menemukan seseorang untuk menekuknya." Stephen Lin tersenyum. "Ini," Gu Feiyan terdiam. "Wang Hai telah menyiapkan sejumlah uang. Selama ada laki-laki di keluarga ini, dia akan menemukan seseorang untuk menghancurkan laki-laki dalam keluarga ini. Menggunakan metode ini," keluarga tidak akan pernah damai dan harus kembali, kata Stephen Lin. Terlalu sensasional. Gu Feiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia baru saja menjadi pengacara belum lama ini, dia telah mempelajari beberapa kasus, seperti kasus Wang Hai, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia. Dia tidak memukul orang, tidak membunuh orang, tidak pergi ke rumah orang untuk membuat masalah. Dia hanya menghabiskan uang untuk menemukan seseorang untuk menghancurkan orang lain sehingga pihak lain tidak akan pernah berakhir. Seluruh proses telah tidak melanggar hukum apapun dan dia bahkan dapat menutup telepon seseorang untuk membantu orang membebaskan Arcade Alami. Ini hanyalah versi modern. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Rentang waktu balas dendam ini benar-benar cukup lama. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu Song Siking ini? Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku harus memberitahu dia tentang kekejaman dunia, kalau tidak dia akan selalu seperti anak kecil, kata Stephen Lin. Aku tidak melihatnya, kamu baik. Tapi, jujur saja, Wang Hai benar-benar berbakat, kata Gu Feiyan. Saya tidak memiliki orang yang tidak berbakat. Meskipun Wang Hai kadang-kadang kekurangan sesuatu, tapi hanya untuk menghukum musuhnya dengan metode seperti itu, saya pikir orang ini layak bertanggung jawab," kata Stephen Lin dengan atar senyum. "Bagaimana dengan saya? Apakah saya layak untuk pekerjaan besar?" tanya Gu Feiyan, mengedipkan matanya yang besar dan berair. "Kamu?" Stephen Lin melirik Gu Feiyan, lalu menghindari mata Gu Feiyan dan melihat keluar jendela dan berkata, "Kamu terlalu keras kepala." Kamu tidak tahu bagaimana memilih dan kamu tidak bisa membuat masalah besar. Oh, itu bagus. Gu Feiyan mengangguk puas. Bagaimana kabarmu? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Saya seorang wanita, apa masalahnya? Gu Feiyan bertanya. Stephen Lin terdiam. Melihat penampilan Stephen Lin yang terdiam, Gu Feiyan tertawa gembira dan kemudian berkata, Aku akan membantumu melakukan ini dengan indah. Ya. Stephen Lin mengangguk. Kembali ke perusahaan, Stephen Lin berjalan ke lift perusahaan bersama Gu Feiyan. Gu Feiyan menekan lantai 4 karena Departemen Hukum berada di lantai 4, sementara Stephen Lin menekan lantai atas. Lift berhenti sebentar ketika sampai di lantai 3, lalu pintu lift terbuka dan Yao Jing berdiri di luar lift. Stephen, kamu, Yeo Jing hendak mengucapkan beberapa patah kata kepada Stephen Lin, tapi dia melihat Gu Feiyan di samping Stephen Lin. Hei, siapa kamu? Yeo Jing menatap Gu Feiyan dengan heran. Bertemu lagi. Gu Feiyan berkata sambil tersenyum. Namamu Gu Feiyan, kan? Teman sekelas yang tahu takdirmu. Yeo Jing masuk ke dalam lift dan bertanya. Ya, aku ingat namamu Yeo Jing. Istri teman sekelas Lin, kata Gu Feiyan. Kenapa kamu ada di perusahaan kami? Yao Jing bertanya dengan curiga. Gu Feiyan adalah seorang pengacara sekarang, dan firma hukum mereka terkait dengan departemen hukum kami. Saya baru saja pergi dengan saya untuk menangani hal kecil, Stephen Lin menjelaskan. Oh, itu benar-benar kebetulan, kata Yao Jing sambil tersenyum. Dengan ding dong, lift baru saja mencapai lantai 4, dan pintu lift terbuka. Saya sering berada di Departemen Hukum Perusahaan Anda, datanglah kepada saya jika Anda punya waktu. Kata Gu Feiyan kepada Yao Jing. Ya, aku di lantai paling atas. Kamu juga bisa datang kepadaku, kata Yao Jing. Gu Feiyan tersenyum dan berjalan keluar dari lift. Kemudian pintu lift tertutup kembali. Apakah kalian semua bersama di sore hari? Tanya Yao Jing, "Ya, Stephen Lin mengangguk." Nasib antara teman sekelasmu yang lama benar-benar kuat, kata Yao Jing. "Saya juga baru tahu belum lama ini," kata Stephen Lin. "Karena kamu adalah teman sekelas lama, kamu harus mengurusnya pada hari kerja dan tidak selalu memanggil orang lain," kata Yao Jing. "Ya, aku tahu," Stephen Lin mengangguk. Apakah kamu akan pulang untuk makan malam-malam ini? Yao Jing bertanya. Wang Hai mengundang saya untuk makan malam tadi malam, tetapi saya mendorongnya, dan dia bertanya lagi hari ini, jadi saya minta maaf untuk tidak pergi, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, Waner dan aku akan menemukan ibuku, kata Yao Jing. Aku akan kembali lebih awal, kata Stephen Lin. Ya. Lift naik sedikit lambat, Yao Jing dan Stephen Lin terdiam selama 5 atau 6 detik sebelum lift naik ke lantai paling atas. Keduanya berjalan keluar dari lift bersama-sama, dan kemudian pergi ke kantor masing-masing. Dalam waktu sekitar satu jam, Stephen Lin membayar Crown Entertainment 100 juta sebagai kompensasi atas nama Song Seeking. Si Crown Entertainment juga dengan tegas menandatangani perjanjian mediasi. Masalah Song seeking ini untuk sementara berakhir, tentu saja untuk Stephen Lin. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Hal-hal ini diserahkan kepada Anda. Saya harus menerapkannya sesegera mungkin, kata Stephen Lin kepada Wang Hai. Bos, tidak bijaksana memprovokasi nada gemetar saat ini, dan itu untuk Song Siking. Aku ingat dia selalu mempersulitmu sebelumnya. Dia juga mendesak nyonya untuk menceraikanmu. Wang kata, "Hai, aneh satu yard sama dengan satu yard dulu. Hubungan itu tidak baik, tapi sekarang baik-baik saja. Dia adalah sahabat Yao Jing, dan dia telah membantuku sebelumnya. Orang-orang perlu membalas budi mereka, jangan mengambilnya, dan membalas apapun yang mereka temui," kata Stephen Lin. "Bos, kamu benar-benar orang yang baik." Wang hai tersenyum, "Itu bukan orang baik." Jika Li Weian tidak memberi saya wajah, dia selalu harus membayar harga. Belum lagi, orang itu masih sepupu jauh Li Bin, kata Stephen Lin. Oh? Benarkah? Wang Hai bertanya dengan heran. Dong Jian baru saja mengetahuinya. Hubungan ini masih tersembunyi. Dong Jian belum menemukannya ketika aku mengguncang catatan itu. Dong Jian hanya menemukannya dalam perjalanan kembali, kata Stephen Lin. Lalu, catatan gemetar ini memiliki bayangan keluarga Li? tanya Wang Hai. Sedikit, bos besar mereka tidak bernama Li. Li Weian membawa uang ke perusahaan pada hari-hari awal dan mengambil bagian dari saham. Bagian dari saham ini mungkin bagian dari keluarga Li. Stephen Lin dikatakan. Maka tidak heran kamu ingin memulai dengan nada gemetar, kata Wang Hai. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Masalah yang telah Anda jelaskan kepada Anda akan dilaksanakan sesegera mungkin. Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut terlalu lama. Akan buruk jika istri saya mengetahuinya. Aku akan segera melakukannya." Wang Hai mengangguk keesokan harinya. Kamis, taman perangkat lunak kota Selat, perusahaan catatan gemetar. Ketika Li Weiyan pergi ke lantai bawah perusahaan, dia menemukan bahwa ada sekelompok orang di sekitar pintu perusahaan dan orang-orang ini masih memegang spanduk di tangan mereka. Lotre di platform Doule menyakiti orang dan membayar saya kembali uang hasil jerih payah saya. Melihat orang-orang ini, Li Weiyan mencibir, lalu mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah dan kemudian naik lift dari tempat parkir bawah tanah ke kantornya. Orang-orang di gerbang meminta penjaga keamanan taman untuk datang dan menanganinya. Li Weian berkata kepada sekretarisnya bahwa dia pernah mengalami hal serupa sebelumnya, jadi Li Weian sudah memiliki pengalaman. Di sini. Menearly, penjaga keamanan di taman telah mengunjungi, tetapi kali ini pembuat onar membawa wartawan dan beberapa orang memanggil polisi, kata sekretaris itu. Oh. Apakah kamu masih membawa reporter? Tidak apa-apa, biarkan orang-orang dari Departemen Hukum yang menanganinya. Kami tidak melanggar hukum, kata Li Wei'an, berjalan ke kantornya dan mulai bekerja sehari. Dia sangat percaya diri dengan Departemen Hukum perusahaannya. Loter mereka telah ditinjau di atas dan tidak ada masalah sama sekali. Tidak peduli seberapa banyak Anda membuat masalah, tidak akan ada masalah.